Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Ketemu lagi di channel Akuta Valentina di Guruku Gamer. Belajar gak game? Belajar! Adekku tangi. Kevin tangi. Demuri iya. Sorry. Hari ini kita akan meneruskan petualangan mencari jati diri kita dan identitas ayah kita di sebuah game Android ya, point and click sederhana namun mengena, yeah. Father and Son. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Dan bagi kalian yang belum cek episode sebelumnya, yuk langsung throwback dulu, throwback ke episode sebelumnya. Kenapa? Karena ceritanya aku nyambung, re. Gak mungkin ya sebuah film orang-orang awak mendelok toko tengah, aku pasti bingung nih. Toko awal, oke? Nah, hari ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Yuk, let's begin! Press circle to start. Volumenya wingi kegiatan ya, tak duokno sampai pirang-pirang di tengah ngono. Oke, select language. Sudah Inggris dan oke. Selain Inggris iku rada gak paham aku. Ayat ojo salah new game ilang kabeh kok ya. Yes, continue game. Apakah fitur yang tertutup kemarin sudah bisa dibuka atau kita memang perlu benar-benar ke Naples untuk melihat semua itu nyata atau tidak sih? Kudungku main slack. Oke, okay, here we go. Hai Mas. Weh. Iya, balkon tetangga sepi sih. Oh iya, kemarin kita day 3 ya. Oke, okay, kita lanjut. Apakah tulisannya masih sama? Furnace now poros. Weh, lukisannya masih ada. Lukisan Mbak-mbak Mesir sing pak. Iku sih ada di sini. Alright. Agenda kita apa? Tetap mimik kopi sih. Segar ya. Melek langsung. Terus agenda kita apa di hari yang ketiga ini? Enggak ana objektife ku lho, rek. Lah awakmu dolan Resident Evil ya kan pasti ana objektif ke sini, ke situ, lihat map dan lain. Iki enggak ana. Wes coba langsung keluar. Kerumunan kota ini masih membuatku tidak betah. Kegiatan. Oh, halo. Kayaknya kamu mau ke sana lagi ya? I'm afraid so. Iya, takutnya ini adalah perpisahan. Kita cuma 3 hari tok di sini. Terima kasih untuk semuanya. Loh, tenan iki cuma 3 hari tok. For now. Kayaknya terima kasih karena sambutan yang baik aja ya. Iya, sama-sama. Semoga kamu bisa berkunjung ke sini lagi. I will. I hope I will. Like kamu benar-benar merasakan kamu iya akan ke sana. Langsung aja.
I think he would have really liked that. Really like that. Sorry. Thank you aja. Aja berekspektasi yang berlebihan juga. Wes thank you nih. Sepedanya oleh dibawa. Seriously? Oh iya rek. Kita cek apakah masih buntu. Masih buntu. Ut meh nabrak. Oke, kita ke arah museum seperti biasanya. Dan sepertinya ini akan menjadi hari terakhir kita di Naples. Bisa saja ini episode terakhir. Gameplaynya cukup singkat menurut saya. Hop, Pak Janji Jiwa. Janji Jiwa men. Menyapa Janji Jiwa men dulu. Hai Pak Janji Jiwa men. Jadi ini hari terakhir kita ketemu ya. Kayaknya iya. Hah? My father place is now mine. Museumnya ayahku sekarang punyaku. Tapi aku gak tahu harus gimana selanjutnya. Hah? Sih, ngapain kita cerita itu ke orang asing? Gak usah, I'm sorry to say it this. Iya. Senang bertemu denganmu. Mungkin permintaan maaf ya, kadang kita gak sengaja cerita tentang dad issues. Enggak apa-apa. Kuharap kamu menemukan apa ya, solusi yang benar-benar tepat untuk keadaanmu. Not exactly, karena aku enggak tahu solusi sing macam apa yang bisa benar-benar menjawab semua tanyaku ini. Thinks semuanya lebih baik. Ya. I suppose. Semoga perjalananmu menyenangkan. Semoga. Sudah? Oke, itu percakapan terakhir kita dengan Pak Janji Jiwa Men. Dan kita akan ke museum itu lagi untuk melihat tenanan nih, penyerahan museum itu ke tangan kita. Berarti ayah kita kayak berusaha menebus dengan benar-benar ngono. Ya enggak sih? Jadi sepeda tak engger no titik, cegah menghalangi tanda panah. Atau sepedanya mungkin bisa kita bawa. Kita coba. Loh, pedaku. Pedaku hilang. Wah, ada yang nyuri sepedaku ini. Wah, pedaku hilang dong. Tidak. Jalan kaki adalah pilihan abadi. Ya. Berarti kita seorang pewaris dari museum itu dong. Sultan dong. Ya enggak sih? Sultan enggak sih? Sultan dong. Oh my god. Plot twist. Aku enggak nyangka, tak kira bapakku arkeolog biasa dan karyawan kayak ngono-ngono itu loh. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mungkin aku terlalu emosional beberapa hari, tapi sekarang aku baik-baik saja. Moodku lagi baik nih. Kamu akan meninggalkan kita dengan kenangan yang indah. Lot of good memories. Ya, senang bertemu denganmu. Ya, saya juga senang bertemu dengan Anda.
nyanyi dan string quartet. Ayo, kita tes dulu ya apa bakale. Belum. Oke, anu, stringnya mulai terdengar. Vokalnya masuk di mana ya? Sire, sire, aku kepo. Nyanyine iki mlebu wirama piro? Kamal bumal punya nyine. Iya nyanyine nggak masuk-masuk ya. Kita temui satu orang lagi yang mana sering duduk di taman. Hey, halo. Oke. Enggak, aku pengen merasa terlalu dekat. Kalaupun hanya 3 hari baru ketemu orang. Quit. Keluar. Oh, vokalnya masuk di sini. Tidak menjadi lead vokal tapi harmonisasi. Sorry yo, proto anu nang soundtrack-e. This is my last day in Naples. I'm afraid. Ini. Gini aja sih. Apa kamu mau pulang? Sik, aduh. Loh, kamu mau pulang ta? Semoga kamu menikmati perjalananmu di Naples ya. I am opening experience. I think it's time I went home. It has been interesting. Pilih yang mana ya? Mungkin untuk lembaran baru kehidupan ya, opening experience. Ya, aku senang bertemu dengan kamu. Aku bahagia dan aku senang juga kamu punya kesempatan untuk mengunjungi museum ini. Ya, it has been a highlight of my trip. Ya, itu tujuan awalku berpergian. Selain karena nerima surat dari ayahnya. My team. That mean a great deal to me and my team. As I am sure it would have meant the world to your father. Will you be returning? Apa kamu akan kembali? Aku harap. Karena banyak hal yang ingin aku lihat juga di sini. Ya, bisa menjadi alasan yang bagus untuk kembali. Hati-hati di jalan, Michael. Oh. Kayaknya sepertinya ya, kekayaan sepertinya gak akan bisa dibuka kecuali kalau kita berkunjung ke Naples. Check it out, ya. Yeah. Satu, Kaisa. Pompei, Egyptian. Kita udah gak bisa ke Pompei lagi. Kayaknya ada satu tempat yang belum kita kunjungi. Dan itu di bawahnya Egyptian Exhibit. Bawahnya lagi sih, An. Waktu editing kemarin aku baru sadar. Mana ya tangga menuju ke bawah? Oh, sorry, nak, bukan ke bawah, ke atas. Iki. Wow. Iya, buntu. And here we go. Oh. Lo. Ya, saya kayak kenal aku gambariku. Saya sebentar sabar.
lihat apakah ada sketch yang bisa kita kumpulkan. Ada. Gak sia-sia ke sini. Kita dapetin 3 dari 5 sketch yang tersedia ya. Mungkin 2-nya tersembunyi di tempat yang kekunci itu tadi. Kita harus kena plus re. Dan setiap hari kunjungan kita tuh nggak bisa diulangi ya. Misalnya kamu ngelewatin sesuatu di hari pertama, terus nggak bisa diulangi di hari kedua dan ketiga. Oke, okay, here we go. Belum ya? Sih kurang deket. Here we go. Apa itu hologram ta? Naples. The Bourbon period. Ini rumah kita. Rumahnya Mas Michael. Seriously? Tapi dengan furnitur yang masih sederhana. Apakah ini ayahnya Michael, yaitu Pak Veridico? Oh, istrinya lagi main biola. Tak sapa dulu ya istriku. Halo sayang Diana, my love. I must concentrate. Join me. Join me lah, cek. Cek mesra ngono. Ayange main biola mosok diseneni. Maafkan aku. Aku pikir not-not biola yang aku tekan nantinya bisa apa merilekskan pikiranmu. No, forgive me. Only you could love such a brute of a man. Only you could love such a brute of a man. Iku be ya. A man with a heart to power 1,000 fires. But with the power to merrily ignite a candle. Your sweetness. Kami para wanita menyukai kalimat-kalimat gombal, ya. Then share with me what troubles you. Ya, sepasang itu harus rotok berbagi ya. Menurutku, enggak tahu menurut teman-teman di luar sana, komen di bawah. Dan menurutku harus dibagi kayak kesulitan, kesedihan, kesenangan apapun. Jika memang butuh bantuan, let your partners know. My good wife, I would live without you. I cannot see. Kamu tuh kenapa sih sakjane? I have been ordered to remove the leg of Hercules. Ada masalah yang berat. A test for sculptor. Oh, iku literally Hercules iku patung ternyata. Perintah raja? Wow, itu apa? Hal besar, sayang. Iya. Kuasa yang paling tertinggi. Tapi dilema juga. Dan sorry, di luar ono petir. Duar ngono. Ya salah suasana ini sedih ya enggak sih? Petir menyambar ngono. Kamu tidak boleh pergi, Pak Veridico. Ya udah enggak apa-apa, bekerja saja. Pergilah sebagai suami dan pria yang aku cinta.
ya nggak mungkin as you wish my lady, nggak mungkin. Ini adalah hal yang berat. With a slight smile, Mac. Oh my god, so sweet sekali berdua. Wah, lucu. Oh enggak. Oh, diantar no ke pintu mungkin maksudnya ya. Oh, kamar mandi. Oh, kamar mandi enggak ada. Oh, jadi gudang kamar mandi nih. Oke, berarti satu-satunya jalan adalah menuju pintu dan melampauinya. Nah, plus. Ayo istriku, kita ketemui raja atau melapor setidaknya. Kita mau ditugaskan kemana? Such a beautiful night. Hey, apakah ini perpisahan? Iya, dari tadi kan lagi ngomongin perpisahan. Sorry. Yang baru ngah aku. Enggak, aku enggak mau bahas perpisahan. Aku pinginnya indeed it is, this is feels good. Kamu lupa dunia luar ya, udah lama di dalam rumah terus. Ya soalnya kan pematung kan, Re. Sculptor. Pembuat patung. Kayak tanah liat dan lain sebagainya itu loh. Minum bersama. Pindah timeline nih. Cek, kita habis ngelamun. Apa iki? Hi, sure. Please do. I've seen you in before, haven't I? Nge. Siap, komandan. Mboten banter-banter, nge. Lanjut. Yeah, I think so. I've seen you here before, haven't I? Di mbak, gak ngerti aku mbak. Sorry, dek mana? Aku kelihatan kamu di museum. Oh, ya. Iya, dek beberapa bagian museum. Archaeologist or just love to silence? kayaknya aku ingin menutup masa lalu dan membuka masa depan. Aku bisa melihat kayak alur cerita ini mengarahkan Mas Michael untuk bertemu jodohnya atau yang so on and so on lewat mbak ini. Jadi I rather hear more about you. Ya, aku cuma jalan-jalan di sini dan ya cuaca malam juga indah. Mau ikut? How could I turn down such an offer? You read my mind. Wes, dang, kencan lah. Happily ever after. Dan kita cuma bisa menonton. Oke, pindah waktu. Bam. Oke, setidaknya realitanya Michael bisa berjalan baik. Sayangku, your mind has not left your work. Kayaknya kamu gak tetap konsen kerja meskipun kamu lagi ambil aku. Aku pengen jawab yang ini, entah kenapa. Dan itulah kenapa aku sayang sama kamu.
Michelangelo. Bukan Pak Ferendico ternyata. Michelangelo adalah seorang yang berdedikasi untuk pekerjaannya. His legacy. Kayak kita terpaksa menuruti kekuatan yang lebih tinggi ngono lah aku lihat ya. Then what of yours? A man's true love can see. A legacy everyone can see. But one man's true love is lucky enough to share in. I long to be the man you spoke of. Si menang sih. GR. Kamu yang aku cinta. Kamulah duniaku, ayang. Dan kamu istriku, partnerku, ayangku. Aduh. Ini lebih logis, lebih logis. Optimismu membuat aku senang, tapi aku juga merasa sedih karena bakal ada perpisahan karena pekerjaan. Tell me, how can a man such great distinction and honor look upon the world in a sack? Bagaimana orang yang punya mimpi yang tinggi intinya ya bisa sesuram itu pola pikirnya? It's hard to see the world in another manner. Nah, ini nih. Sangat sulit melihat positifnya dunia ketika kebahagiaanmu itu diambil darimu melalui sebuah surat perintah. Oke. Okay. Aku lebih mikir kayak gitu sih. Ya itulah seninya. Enggak peduli apapun keadaan dunia. Keindahan dunia, kesempurnaan apapun yang ada di dunia, cinta kita ya begitu kuatnya ngono lo karpe. As a wise, what have I done? Iyalah ngerasa gak pantas lah. Wedok e bijak banget eh. Who said you deserve me? Oh my god. Siapa yang bilang kamu gak pantas buat aku? Duh. Mbak, baru kenal 3 hari aku perusak suasana yo. Iya, tapi Wesa, aku memang dibayar untuk melihat ini semua. Oke, yuk. Hayu dah, kemana? Kemana pasar malam? Hari terakhir gue nih. Aku jadi marah-marah. Aku jadi marah-marah. Sih, lihat ya. Sih, aku lebih suka vibes yang di sini sih. Aku pengin lihat vibes di Naples ketika jadul itu ya apa? Diana and Michelangelo ya. Iki tenang banget sih nek menurutku. Enggak, aku gak mindah. So, were you here going to say hi? Someone like you can be pretty intimidating, you know? Are you still intimidate now? Ya. Yeah. Aku lebih suka roman sayang satir, lucu soalnya. Ya. Yeah. Aku masih intimidating. And still no hi? Hi. Hi is in the top chat of the list. Ah, terus. Iya, hanya orang-orang yang mengerikan yang punya apa template.
hi dan so on dan so on. And my place or yours, welcome champ. So, a smile. Le, senyum ya, Bu? Ya, senyum adalah awal yang bagus. That's the best guy like me can master girls like you. That easy, huh? Okay. Guys like you, come. Show me a show my how you would smile to a stranger. Aku lenang orang sing baru iku bener-bener koyo capek. Ngono dadi kayak ngono earnest smile kayak ngono iku. Earnest smile ya. Ya, aku rasa kamu bisa melakukannya dengan lebih bagus. That look like a kind of smile to old lady. Hah? Okay then, let's see your seduction smile. Ah! She smile looking deeply into your eyes. Kayak oh my god. Apa yang para pria lakukan ketika ada cewek tersenyum dan menatap di dalam matanya? Apa, Bin? Bayang no yo, ono arek wedok. Terus ono cewek tersenyum di depanmu dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan terdiam? Atau iya cukup ndelok e. Cek ndelok iki Kevin jawabane Kevin. Dia akan terdiam, maka aku akan menjawab terdiam. I thought as much. Alright. Kalian let misalnya ono cewek cem-ceman, kalian cemewew, kalian lagi tersenyum di depan kalian, kira-kira kalian akan terdiam atau langsung apa melengos ngono kayak wes enough kayak ngono, komen di bawah yo, pengen tahu. Okay, lanjut. Okay, kita nggak tahu mau kemana nih. Mas, jangan numpak Vespa, Bo, Mas. Mbaknya juga kesel. Wih, kayak bunyi air. Wah, nikmati ya. Backgroundnya kok ono bulan purnama. Kaget aku. Michelangelo mau pergi, Rek. Meninggalkan Diana di rumah sendirian. The people before us who felt that way are long gone. What do you mean? Iya, aku pengen ngerti. Enggak, aku cuma pengen ngomong gitu aja sih. Semoga kita itu langgeng di dalam sejarah ya, kayak abadi di dalam sejarah. Cerita kita, apapun tentang kita, itu mungkin suatu hari akan jadi sejarah. Tapi hari ini tuh benar-benar terjadi sama kita. It's so real. Dan iya, beruntungnya kita punya seorang yang bisa tahu tentang cerita kita. Tapi orang-orang gak akan terlalu tahu kalau mereka gak apa, melihat lukisan kita atau artefak atau apapun. The fresh coast from Pompeii. Gak
orang-orang akan tahu dengan cara membayangkan, dan para sejarawan mungkin akan bisa menceritakan momen ini. Ya, kayaknya segini deh. Tapi mereka nggak di sini dan merasakan suasana yang nyata, lingkungan yang nyata, bulan purnama ini, bintang-bintang yang sekarang ini terjadi sama kita, yang orang-orang ceritakan itu nggak mereka rasain. I wish the world could know this moment. There's something they will never know. Apa ya kira-kira? I wish the world. Kenapa sih game-game yang seperti ini selalu menimpa aku? So sweet. Ya Allah, kok gini amat sih? Kenapa? Oke, terus. Aduh, dipayuk dong. Amba harus gimana nih? Terus. Oh, buntu. Terus kemana? Aduh, lek. Timeline Michael, iku Michael sing ini yo, sing modern ini enggak sedih malah bahagia soalnya dia baru kenalan sama seseorang. Tapi lek Michael Angelo yang itu di masa lalu, iku sedih rek karena dia akan berpisah dengan orang yang dia cintai karena pekerjaan. Terus kita harus kemana ini? Wow, that starry night. So, have you made up mind? Kamu punya rencana? Yo, sok-sokan semesta menyapa lah. I was just semesta menyapa. Aku aku enggak mau menua. Kemudian menyesali kehidupanku karena aku gak berani melakukan sesuatu ini dan itu. I'm not even 30 yet and I'm already wondering it. Aku bahkan belum 30 dan aku mikirin kayak gitu. Well, unfortunately I think this is where the night ends. Kepo yo. Can I see you again? Ya, lek kamu nyapa aku. Ya, my head, that's it. Okay, tak tekan cintanya. Puas kalian, puas. Hatiku. Okay. Ternyata masih ada day 4. Kita lanjutkan. Menulis surat untuk Daddy tercinta. Mungkin surat itu tidak akan pernah sampai, tapi setidaknya aku ingin mewariskan kepalaku dulu dengan secangkir kopi. Aromanya. It feels good. It feels good. For release this burdens. Yo. Tulis surat ke ayah. Apa ya sini ya? Dear Federico, wah jambal ya. I don't really know where to start.
this has been one of the hardest trips of my life. Atau untuk ayah, ini adalah perjalanan yang berat dan aku tidak tahu bagaimana. Okay. Pilihan pertama, aku pikir ketika aku datang ke sini, aku akan melihat hasil kerjamu dan pergi begitu saja. Tapi jauh dari bayanganku dan kenyataan yang terjadi, ada sesuatu yang malah ingin aku tetap di sini. Terus atau Naples adalah kota yang indah. Aku gak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada sebuah kota seperti ini. Dan meskipun hanya berjalan-jalan di sekitarnya dari sore ke sore dan mencium aroma-aroma makanan yang ada di sepanjang jalan, colors and beauty of building. Ini lebih ke arah outside ya, kayak mungkin akan yang hijau deh. Kayak aku datang ke pameranmu dan bla bla bla. Tua boy. Oke, pilihan pertama. Aku mengerti kenapa kamu ingin aku kesini dan mungkin melihat pameranmu. Ya, memang aku melihat beberapa hal di beberapa hari ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir seni dan sculpture atau kerajinan patung dan lain sebagainya seperti itu akan membuat banyak emosi berkecamuk. Tapi mereka benar-benar indah. Atau as much as I was moved by the pictures and the story, sebanyak aku tahu beberapa cerita ketika aku di sini, aku masih enggak mengerti kenapa kamu ingin bertemu dengan orang-orang itu. Demi siapa ya? I wish I did. Aku harap aku bisa bertemu dengan mereka atau orang-orang yang di balik karya-karyanya itu ya. Understand you more. Kayak sih hijau deh. Hijau ya. Aduh. Mana iki pirang lembar iki. Tapi gak apa-apa lah untuk ayahanda tercinta. Pilihan pertama, setelah bicara dengan beberapa temanmu dan mencoba mengetahui tentang kamu, dan mereka membicarakan kamu seperti orang yang berbeda dengan apa yang terjadi di rumah, dan kamu benar-benar bukan orang yang aku pikirkan dari perspektifku, kayak orang yang abandon his family and so on and so on. Atau pilihan kedua, aku sudah mencoba. Percayalah, aku sudah mencoba dengan keras, tapi aku belum bisa memaafkan apa yang sudah terjadi atas aku dan ibuku di masa lalu. Tapi aku percaya juga kalau masa lalu itu membentuk kita di masa depan. Ya pore, iki pilihan iki antara kita akhirnya mengerti sudut pandang ayah kita atau tidak memaafkan tapi tidak bertengkar juga ngono. Pin aku bingung. Pilih sing di, ayolah kawan, bantu aku kawan. Sing tak terang namanya yo. Sing pertama iki mencoba mengerti, sudah koyok mengerti perspektife, sudah. Sing kedua iki iku mang. I have tried, believe me, I have tried. But sorry, I just can't forgive what has happened. Iku ya, iya. Aku kan milih iku sih, meskipun aku mengerti pun. Tapi kayaknya aku gak akan memaafkan. Cuat ya. Enggak, itu perspektif
aku. Lek boleh perspektif orang di luar sana berbeza-beza. Berbeda-beda. Dan aku yakin masa lalu itu membentuk kita di masa depan. Pilihan pertama. Waktu telah berlalu dan semuanya sudah berubah. Aku sekarang sudah tumbuh dewasa dan aku mengerti kenapa kamu pergi. Di perspektifku, kamu itu egois, tetap seorang yang egois yang meninggalkan keluarga. Tapi itu ketika aku sangat muda dan begitu naif. Atau pilihan kedua, I understand, aku mengerti bahwa kamu harus pergi, bukan ingin pergi, untuk memberikan kami kehidupan yang lebih layak. Tapi kepergianmu itu tidak mengubah apapun dari hal yang aku minta dan mungkin yang aku butuhkan dari hidupku. Koyok kepergianmu itu malah gak ngobati realitaku sama sekali. Meskipun aku tercukupi, tapi gak iso. Ono satu hal yang belum jangkep ngono lho. Aku butuh seorang figur ayah. Dan aku butuh kamu saat itu juga. Tapi kamu gak di sana. Pin, aku bengong mana, Pin? Cindy? Sing biru? Sing pertama apa sing kedua? Iya, sing kedua. Si Ake. Pilihan pertama, aku harap semuanya iso berbeda yo. Seharusnya koyok, seharusnya gini loh, seandainya gini loh, ngono. Dan kamu adalah you are and always, kamu adalah dan selalu menjadi ayahku. Atau pilihan kedua, aku gak tahu sebenarnya apa yang harus terjadi. I wish this wasn't how we would. Aku harap ini bukan cara untuk kita bisa ngobrol, tapi this how it must be. I hope you will able to find peace. Tapi aku harap kamu menemukan kedamaian di alam sana. Last speech, Spin. Sing kedua. Mantuk dong are. Goodbye, Veredico, Jambal. Apa enggak? Yo, kami berdua say no to Jambal ya. Itu surat yang berat. Oh. Pin, ayah seto, Pin. Anu, meninggal. Seto, ayah. Anak-anakku, para siswaku semuanya, ayahanda Federico Sedo ya ternyata sudah meninggal dan ini adalah pemakamannya beliau, cemetery, dan mungkin kita naruh surat terakhir ini di sini sebagai kenangan maybe. Oh, it's so deep. Oh. Ketika sudah kehilangan ya. Semuanya kayak gak bisa diomongin. Aku masih gak tahu Mbak Mesir ini siapa. Maksudnya dia ini Mbak atau Mas, aku ya gak tahu. Gak bisa, kanan kiri gak bisa. Pompey, Lucius,
Aurelia ambek Maxima, Michelangelo and Diana, Michael, the end. Oh my god, hatiku rasanya kayak bak ngono lho, kayak berat ngono. Aduh. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim developer game Father and Son, yang mana mereka itu benar-benar indah banget mengemas sebuah game yang mungkin enggak panjang-panjang juga, bisa tamat dalam 80 menit, maybe 1 jam lebih 20 menit. Atau paling lama 2 jam lah, kayak kamu benar-benar pingin detail semuanya. Nah, ini adalah credit scene orang-orang yang berjasa di balik suksesnya game ini. Aku harap game ini tuh bisa berkembang dan bisa semua orang tahu, karena makna cerita di baliknya it's so deep. Meskipun enggak literally dia omongin kayak kamu itu jangan gini, enggak, dikemas lewat dialog dan mengandung perasaan ngono. Dialognya enggak angger pipi pipi bup, enggak, tapi benar-benar ditulis dengan hati. Like, menurutku game ini keren sih, keren banget. Aku sampai ono dalam hatiku iku yo perasaan ingin menangis tapi gak iso, tapi kate netral pun, kate di tengah-tengah pun iku gak iso, aku tetep bersedih ngono lho. Wes pokoknya keren deh game ini. Kalian bisa install ini di Play Store, bisa mainin di HP atau di tablet kalian, tapi kayaknya lebih lega lek di tablet, koyo agak besar ngono layare. Cuman lek di HP it will be nice, it will be okay. Wish ya, see you till the next game and ciao. Jangan lupa sayangi orang tua kita. Dadah.